Setelah dapat menyelamatkan kekandanya dari kekuasaan Maharaja Dirga Alam, Puteri Ratna Kemala yang menyamar menjadi nakhoda muda tidak pulang terus ke negeri Khairan Langkawi. Sebaliknya, Tuan Puteri itu ada agak niatnya untuk perdayakan Maharaja Dirga Alam itu. Ya, Yang Tuyuh. Akan nakoda itu perempuan juga rupanya. Mak, lemah lembut, barang lakunya. Sekil aku pun putri. Oh, anakku. Sebagai lelaki-lelaki, kita tetap perempuan. Kita lelaki perempuan. Masakan ia dapat berlayar seperti tak lelaki. Tapi sesungguhnya, Tuan ajak beri makan. Jikalau ia memilih makanan-makanan tersebut, maka perempuan ia. Tetapi jikalau ia tidak memilih makanan-makanan tersebut, maka benarlah ia seorang laki-laki. Apa bicara tuan sekarang? Baiklah, segera kita pulang ke negeri kita. Memohonlah tuan dengan Maharaja Dirga Alam itu sebelum bencana jumpa ke atas kita. Baik, tuan sekaja, sabarlah tuan. Kita dah kita dengan tuan, kita dah akan berjalan dengan saya. Baiklah, kita berayakan Maharaja Dirga Alam itu. Baiklah tuan, tetapi ingatlah, barang satu pekerjaan, tuan janganlah lalai supaya jangan beroleh air di negeri orang. Dan lagi sebab kasihan tuan juga kepada kekandang ini. Dijemputnya orang suruhan Maharaja Dirga Alam itu akan nakhoda muda ke istananya. Tuanku nakhoda muda diiringi oleh orang muda-muda. Lantas di tengah jalan, nakhoda muda itu bertemu akan dia dengan Raja Bikrama Indra. Setelah itu, sampailah mereka ke istana Maharaja Dirga Alam.